pengalaman saya secara peribadinya lah. Kita baru sampai raya, depan pintu rumah dia, soalan dia kata, anak mana? Dia tanya gitu kat kita kan. Dalam hati saya, kau, aku 14 tahun, tiap-tiap tahun aku datang, memang tak bawa budak. Kenapa tiba-tiba kau tanya gitu kan? Saya memang I just tak tahu nak cakap apa. Saya senyum, saya dah nak nangis lah, tapi saya diam. Saya diam lagi. Dia tanya lagi, anak mana? Tak ada anak aku. Asyik datang tak ada anak tu. Soalannya gitu tau. Saya masuk rumah, saya salam kan, apa khabar cik, cik sihat? Dia kata, eh anak, dia tak jawab soalan kita. Anak mana anak? Dia kata, saya memang serius, saya kata, saya tak lalu nak makan kuih, tak lalu nak makan ketupat. Semua nak balik kan? Memang nak balik kan? Kita memang tak boleh nak balas kan? Betul. Kita tak sebab kita muda kan, lebih-lebih lagi orang tahu kita ni ustazah. Jadi kita tak boleh nak gunakan ayat yang kata dia ni macam nak kata, cik, kita tahan diri kan? Tahan diri, kita sabar. So maknanya orang yang mendapat soalan ini, dia paling cantik lah bagi saya. Adabnya ialah sabar diam. Bukan saya nak menafikan hak kita untuk bersuara. Sebab kadang-kadang dia tak berguna. Sebab yang cakap ni adalah yang senior citizen. Okay? Mereka yang memang tak boleh nak fikir. Yang mereka tahu, yang mereka memang maksudkan apa yang mereka nak tanya. Jadi kalau kita nak argue banyak-banyak pun dengan orang begini, dia tidak ada kesudahan. Nanti akhirnya yang buruknya nampak pada diri kita. That's why kedua belah pihak memainkan peranan yang begitu penting. Orang yang menyambut tetamu tadi, kita yang datang berziarah, kedua-duanya memainkan peranan yang begitu penting untuk mengharmonikan. Sebab tu saya tak hairan kenapa ada orang dia tak kuasa nak datang rumah orang.